oleh jurusan Teknik Kimia UNES, yaitu jurusan Teknik Kimia merupakan salah satu jurusan yang mempunyai prospek kerja ke depan tuh bagus banget, terutama untuk para lulusan alumninya nanti bakal bekerja di semua industri yang mempunyai proses. Kalau aku sendiri sih, karena jurusan Teknik Kimia itu di Fakultas Teknik memiliki passing rate yang paling tinggi, dan juga kalau setelah lulus itu prospek kerjanya yang paling luas sih. Kalau dari aku sih ya, kenapa Teknik Kimia UNES, karena memang setelah tadi dijelaskan prospeknya lebih luas, terus karena di Teknik Kimia UNES kan lebih menarik gitu, karena konsentrasi kita kan di dalam bahan alam Indonesia kayak gitu. Kalau rasanya sih ada senangnya, ada sedihnya juga, ada susahnya juga. Teknik Kimia UNES sendiri sih seru, penuh tantangan. Ya. Betul banget. Rasanya menyenangkan. Campur aduk sih ya. Ada susah senang, terus ya biasalah sebagai mahasiswa, tapi justru itu yang bikin kita menarik ya di sini. Suasana perkuliahannya itu menyenangkan, terus juga bisa dibawa santai sama dosen-dosennya. Kita tuh belajar tuh seneng, karena dosennya tuh paham semua ya. Asik sih. Kalau perkuliahan ya sama ya, asik ya. Cuma di sini kita asiknya tuh nggak cuma di kelas, kita ada praktikum, terus kita ada diskusi-diskusi yang membutuhkan analisis kuat. Ada yang tegang, ada juga yang santai. Tapi dosen-dosen teknik kimia sih memang dia expert di bidangnya masing-masing. Kemudian kita memang proses belajarnya juga asik sih. Jadi punya metode sendiri buat gimana sih biar mahasiswa itu bisa mengerti apa yang di apa ya diajarkan oleh dosen-dosen tentunya. Pasti mendukung. Di sini juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung mahasiswa, mulai dari fasilitas di laboratorium, kemudian fasilitas untuk lomba-lomba seperti itu. Iya, jadi jurusan sangat memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Oh, tentu. Kita tuh banyak banget yang ikut lomba-lomba, exchange maupun organisasi ya tentunya ya, Vini. Ya, seperti chemical engineering paper competition yang kemarin kita adain, terus Cemengkar yang di Malaysia juga ada, yang kongres di Thailand juga. Setelah lulus dari sini sih saya ingin mendaftar ke S2 di junior engineer di perusahaan gitu kan. Pengen jadi engineer di beberapa pabrik gede lah. Betul. Jadi entrepreneur. Saya memilih untuk menjadi engineer. Harapan ya, kalau harapan mungkin karena kita ini kampus konservasi ya, kita harapannya kita punya ya, kalau di lab kita lebih konsentrasi lagi ke pengolahan limbahnya, terus ditingkatkan lagi lah dari segi fasilitas untuk menunjang kreativitas dari mahasiswa seperti itu. Harapan untuk kampus ya, semoga akreditas kita semakin baik. Betul. Jadi A, terus kemudian kita juga go internasional. Terus harapannya Teknik Kimia juga lebih baik lagi fasilitas-fasilitasnya, dari mulai lab apa dan segala macam alat-alatnya dilengkapin, itu sih.